Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Shinobi Legend Mobile. Oke, di video kali ini, tadi kan gue udah gacha Jugo ya. Sekarang Jugonya udah bintang 10 teman-teman. Udah bintang 10. Dan rencana gue mau tuntasin si Jugo ini menjadi hero pertama gue yang tembus ke bintang 11 ya. Jadi kita memerlukan 2 Jugo lagi. Terus satu bintang 9. Kalau bintang 9 easy ya. Buat dapetinnya gampang banget teman-teman. Kita cari tumbal yang lain. Oke, sekarang kita bakalan gacha lagi kalau gitu ya. Kita bakalan gacha lagi untuk bannernya si Jugo teman-teman. Kita cari Jugo 2 lagi ya. Biar kita dapetin Jugo 2 biji. Oke, gak dapet. Kita cepetin aja ya untuk gacha kali ini. Jugo, aduh, gak dapet Jugo. Jugo lah, masih belum dikasih ya. Jugo, aduh, Kusame. Tenang, tinggal beberapa kali gacha lagi ini soalnya. Duh, gak dapet Jugo ya. Oke, harus dapet nih kita. Harus dapat Jugo 2 lagi teman-teman. Oke, ini dia. Please dapat Jugo. Jugo. Yes. Jugo lagi. Tinggal 3 kali gacha lagi. Tinggal gacha lagi 2 kali lagi ya. Aduh, ini gacha yang terakhir kita ya. Please Jugo. Aduh gak dapet teman-teman. Jadi di mana nih kita bisa dapetin Jugo lagi ya? Dapetin. Wah, gila banyak banget ini ya. 350 loh. Gila dikasihnya teman-teman. Oke, dikasih Kakashi Taijutsu sama Killer Bee ya. Killer Bee barrier juga. Nah, ini dia. Jugo gua sekarang udah bintang 9 ya. Jadi kita bintang 10 ya. Jadi kita tinggal dikit lagi buat upgrade si Jugo menjadi bintang 11 teman-teman. Kita cuma perlu cari satu Jugo lagi. Tadi gua nyesel sih jadikan Yamato untuk tumbal teman-teman. Nyesel banget pucuk. Oke, kalau gitu sekarang kita gacha di bagian sini ya. Gacha 500 tiket. Waduh, gila cok. Gacha 500 tiket loh. Gacha 500 tiket. Oke, langsung aja. Semoga di sini dapetin hero yang bagus ya. Gue yakin ini bakal banyak banget sih untuk gachanya. Gacha 500 tiket loh. Gila, bos. 500 enggak tuh. Gacha lagi. Gacha. Gacha. Aduh. Please dapetin. Dapetin siapa nih ya? Gue yang belum dapet siapa sih? Hero-nya full ya. Yo, lanjut lagi, kita bakalan gacha. Abisin 449 tiket lagi nih. Shikamaru Tsunade Kisame. Oke, masih belum dapet nih. Akhirnya dikasih Jugo lagi loh teman-teman. Gila, dari 400 tiket ini satu dikasih Jugo, bukan dari limit time rekrut ya. Oke, kalau gitu kita langsung naikin Jugo kita ya. Langsung naikin Jugo kita. Aduh, ini perlu Jirobo lagi. Masih perlu tumbal lainnya nih teman-teman. Yo, gacha lagi sampai habis pokoknya ya. Semoga dikasih Jirobo deh. Dikasih gay. Oh, sekarang agak ini ya. Gachanya agak nggak terlalu susah teman-teman. Dibanding yang kemarin-kemarin loh.
Dibanding kemarin-kemarin gacanya lebih bagus sekarang. Dikasih Rock Lee lagi. Kita tinggal cari Jirobo ya. Jirobo. Jiraya malah yang keluar. Jirobo, please. Jirobo muncullah. Jirobo. Aduh, susah juga Jirobo tuh kalau dicari. Giliran gak dicari malah keluar mulu ya. Oke, kalian dapat apa? Jirobo. Tsunade ya. Tsunade. Gila, tiket kita banyak banget ini ya. Yo, lanjut gacha lagi. Masih tinggal 290. Akhirnya dikasih Jirobo ya. Boom. Yugito. Oke, akhirnya kita dikasih Jirobo, teman-teman. Ini saatnya kita naikin level, naikin bintang ya. Naikin ini dulu. Berapa? 1 1 2 3. Guru Gai pakai aja dulu ya. Pakai aja demi si Jugo, teman-teman. Demi si Jugo gua rela. Aduh. Ini tinggal cari bintang 9-nya nih, teman-teman. Kita cari tumbal di bagian sini aja branding ya. Oke, ini ada Tobi. Startup aja si Tobi ini. 1 2 3. Oke, habis itu tinggal naikin si Jugo. Jugo udah bintang 11. Nice banget. Wow, finally ya. Jugo adalah hero pertama gua yang nyampe ke bintang 11, teman-teman. Oke, kalau gitu ya. Karena Jugo gua udah bintang, masih powernya masih kalah sama Hashirama Senju ya. Hashirama Senju padahal cuma bintang 9 doang, teman-teman. Tapi masih kalah powernya si Jugo ya, meskipun bintang 9, bintang 11. Oke, kalau gitu, karena Jugo kita udah bintang 11, jadi kita bakalan cobain battle ya. Kita bakalan coba di cross server ladder, teman-teman. Nah, di sini ranking gua 150 ya, lumayan lah ya untuk free player, lumayan, teman-teman. Nah, kita di sini coba cari musuh. Wah, gila. Dia udah bintang 11 ininya ya. Wah, full equip lagi. Kita cari musuh yang agak sama gitu kayak punya kita ya, teman-teman. Wall Senju. Kita coba tes PvP Jugo bintang. Kita kalah speed ya. Ini kok Raikage serasa lembek banget ya, teman-teman. Kinjite. Gak ada yang nyerang si Jugo kah ini? Nge-lag kah ini, teman-teman? Oke, Hashirama dia ulti duluan. Boom. Giliran Hashirama punya gua. Lumayan. Serangannya lumayan. Lumayan menyakiti ya. Speed up. Nice. Kang es batu. Nice, nice ya. Osowiwa maju Raikage. Death mark keluar. Juin, efek Juin dari Jugo ya, ngurangi defense. Speed meningkat, attack meningkat. Efek Juin lagi. Efek Juin sampai stuck berapa itu? Kita cuma perlu cari Yamato ya, teman-teman. Kita perlu cari Yamato. Biar dia bisa nge-heal hero yang attack-nya tertinggi. Oke, menang kali ini kita ya. Kita menang nih, teman-teman.
karena musuh udah mati semua nih ya. Nice. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini, karena kita udah upgrade si Jugo menjadi bintang 11. Akhirnya gue punya satu hero yang bisa nyampe ke bintang 11. Oke, jadi sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.